Gede marni. Teh marni. Teh marni. Iya. Iya Bu, karena memang pahit. Tapi pahitnya kopi itu tidak sepahit lebih juga. Kalau ibu mau manis, kita ganti saja. Ini kopi rempah. Oke. Udah. Cekin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bang Pede di channel Bekasi Pede. Iya. Tadi Bang Pede habis kuliah singkat. Ya, kuliah singkat. Ya, di sini langsung kita tertimari tadi di kopi nih. Ya kan, Potong Kopi dikenal dengan 1001 kedai kopi katanya. Iya, karena banyak tempat ngopi di mari. Ya kalau kagak kopi kagak enak katanya. Nah, ini ada produk baru nih, guys. Iya. Abad BP ini kopi. Kopi dari Ibu Marni yaitu Dua Permata Sejahtera. Mari, kemari kamera. Gua nyelengit begini. Itu. Mari. Aduh, nah ini dia kopinya. Ya, kopinya kopi hitam. Iya, kita minum. Nah, berhubung PSBB nggak boleh begitu, dah lupa ya, nyangkut. Ini buka dulu ya, dibuka dulu. Ayo nih begini. Nah, ini kopinya kita cobain. Ujuk, iya kopinya terasa ini kopinya. Aduh, ini dari DPS ini. Dua Permata Sejahtera produk tambahannya, ada new produk kata pemari. Mana orangnya? Ini. Nah ini kopinya kopi baru kan, tapi kopi namanya hitam gula aren. Wah, kopi hitam gula aren. Nah ini belum ada labelnya ya Bu ya? Iya, masih dirahasiakan. Dirahasiakan, makanya nanti tunggu waktunya lagi di racik sama Bu Marni. Digituin dulu. Bercanda ah, ya, serius-serius banget sih nonton ini apa? Ini yang kopi jahe. Nah ini kopi jahe, ini kita habisin dulu ya. Yang campur-campur rasanya beda, kayak kehidupan campur-campur beda. Nah ini dia kopi rempah. Kopi rempah. Nah ini rempah-rempah pakai apa nih kok? Ini pakai jahe, kayu manis. Oh kayu manis. Serai. Serai. Oh anget tuh rempah-rempah ini. Selada. Ah. Oke ya. Enak, enak kah? Enak. Suara kan jadi berubah ini. Pakai enak kah? Enak. Ini bagus ini kok ya buat suasana lagi hujan-hujan begini ya. Buat kesehatan imun nih, buat imun. Menjaga imun. Imun ini ya. Tetap ngopi. Tapi tetap dapat sehat ya. Iya, betul. Tunggu aja, tapi ntar ini juga bakal dijual tuh. Sotoy dah, Bang Bede dah. Ya udah, ya kita tungguin aja produknya. Ini Mpok Marni ya, dari ekonomi kreatif. Iya, wadah kreatif semua ini. Oke deh ya. Check it out. Pulang, aku bawa tempenin begini juga. Ah, udah. Oke. Okay.